Halo Mr. Friend, senang jumpa kembali untuk semuanya. Stay safe selalu di channel ini dimanapun kalian berada. Ini adalah patch Beyond Rizoma model Tomok V2 terbaru. Dan kali ini kita akan pasang pada motor Yamaha MX King 150. Lalu seperti apakah tampilannya ketika spion Tomok V2 ini kita pasangkan pada Yamaha MX King 150 ini. So, langsung saja kita simak sampai selesai pemasangan spion Tomok V2 ini pada Yamaha MX King 150 sebagai berikut. Terlebih dahulu kita melepaskan kaca spion bawaan dari motor ini. Kemudian kita menggantinya dengan kaca spion Rizoma Tomok V2 ini. Jika dilihat dari tampilannya, kaca spion ini terlihat lebih simpel dan elegan. Dalam proses pemasangan ini, kita tidak perlu repot-repot lagi. Karena ketika kita membeli kaca spion ini, dalam satu paketnya itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam bracket dan juga telah dilengkapi dengan beragam kunci-kunci yang nantinya dapat kita gunakan saat memasang kaca spion Rizoma Tomok V2 ini. Bagi kamu yang berminat dengan kaca spion seperti ini, kamu dapat menemukannya pada marketplace baik secara online ataupun offline yang menyediakan beragam jenis suku cadang ataupun peralatan otomotif. Dan seperti inilah tampilan dari Yamaha MX King 150 ketika dipasangkan dengan kaca spion model Rizoma Tomok V2. Terima kasih telah menyimak video ini. Stay safe selalu di channel ini dimanapun kalian berada.